A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat 31 dari surah Al-A'raf. Hai anak Adam. Hai anak Adam maknanya manusia. Sebab manusia ini semua adalah keturunan Adam. Adam merupakan bapa segala manusia. Hanya seorang di antara manusia yang berbilion jumlahnya, hanya seorang yang sejauh ini kita tahu mengaku dia bukan dari keturunan Adam, tapi dari keturunan monyet. Jadi siapa-siapa nak ikut dia jadi anak monyet, ikutlah. Siapa dia? Darwin. Ni Darwin. Siapa nak jadi anak monyet, anak monyet lah. Tapi dari kita tengok daripada dulu monyet gitu-gitu juga. Belum ada sekolah monyet, belum ada. Okey, terpulang lah. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Ya bani Adam, wai anak-anak Adam. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, setiap kali kamu sembahyang, hendaklah kamu berpakaian yang elok. Ini ya, kenapa tak disebutkan bila kamu sembahyang, kenapa sebutkan masjid? Sebab dalam Islam kita sangat digalakkan bersembahyang fardu berjamaah di masjid. Sembahyang berjamaah di masjid ini sangat digalakkan, sebab kita telah biasa tahu orang yang sembahyang sendiri pahalanya satu pahala, tapi orang yang sembahyang di masjid berjamaah pahalanya 27 kali ganda. Ada hadis menyebutkan 25 kali ganda. Jadi ini semua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, ini bila kita pergi masjid, setiap langkah kita ke masjid tu akan hapuskan dosa kita, akan tinggikan darjat kita di sisi Allah. Bila balik masjid pun begitu juga. Sampai ada hadis yang lain pun menyebutkan apa? Di antara golongan yang mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat ialah orang yang hatinya jinak pada masjid. Bila balik keluar daripada masjid, teringat untuk kembali semula ke masjid. Kenapa? Untuk beribadat, bersembahyang di masjid. Bukan kerana mesti al-falah bagulah. Pasal pas sembahyang ada biryani dam ke, ada ayam penyet ke, ada apa, bukan. Tetapi lillahi ta'ala. Sebab makanan-makanan ni semua dekat mana-mana boleh dapat dah. Kan? Saya suka pergi masjid tu sebab dia punya biryani. Ilaha illallah. Malaikat pun sedih ya tengok orang-orang macam ni ya. Hidup untuk makan ni apa ni? Okey. Jadi pakailah pakaian kamu, perhiasan kamu. Maknanya pakailah pakaian yang indah. Pakaian yang baik-baik. Sampai orang bila tengok awak di masjid, mereka ni rasa senang tengok. Alhamdulillah. Tapi kalau awak pakai katalah pakai copang camping ke, tampal-tampal ke, pakaian lusuh, macam orang hidup mati segan tak mau. Hidup mati segan tak mau apa? Betul lah. Macam orang hidup segan mati tak mau. Ini tak, jangan macam itulah. Bila orang tengok awak, orang rasa senang pada awak. Islam ni ya,
suatu yang indah. Jadi apa saja yang awak buat, apa saja yang awak pakai, apa saja yang awak makan, cara hidup kita ni suatu yang indah. Itu yang dikendaki dalam Islam. Sebab itu bila bertemu satu sama lain pun Islam menggalakkan apa, kita beri salam, assalamualaikum. Sebab ada bangsa bila jumpa satu sama lain dia maki hamun dulu. Dah habis maki hamun, barulah dia tanya makan apa ke apa-apalah yang lain. Dia maki hamun dulu bila jumpa. Bagus ke itu? Jadi Islam menggalakkan kita beri salam. Saya doakan awak selamat, assalamualaikum. Ada orang pula tak mau assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang. Yang selamat pagi, yang selamat petang, orangnya tak selamat apa-apa. Jadi kita ndak, kita yang selamat. Macam bang, assalamualaikum, selamat raya. Raya ada lagi tak? Tak ada. Arai haji akan datang insyaAllah. Saya bukan sebut arai puasa, saya sebut arai haji, arai korban. InsyaAllah. Jadi kita harus tunjukkan kebaikan lah. Dari segi pakaian ke, katalah awak sembahyang di masjid dengan pakai t-shirt, okay, don't follow me, kat tulis kat belakang don't follow me. Macam orang nak ikut awak sembahyang, awak dah tulis jangan ikut aku. Ada single lagi, try me. Dia suruh try awak. Astagfirullahalazim. Try me, look at me. Yang nak tengok awak apa lawa awak. Jadi ni semua jagalah. Ada juga yang pakai apa, harimau tersandar dekat pokok. Apa tu? Ini awak minum aja harimau tersandar dekat pokok. Habis awak lagi? Waliyazubillah. Jadi jagalah, berpakaianlah yang sopan. InsyaAllah. Kemudian, jadi pakaian sopan tu kita tahulah bagaimana. InsyaAllah. Kalau sembahyang di rumah pun, jangan sampai sembahyang pakai singlet yang tak ada lengan. Allah, tak sopan lah. Walaupun memang tutup aurat, dia di samping tutup aurat ni, pakaian tu pun taklah menunjukkan kesopanan. Ni pakaian sopan. Saya dah katakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memakai pakaian yang indah, yang jadi perhiasan, bukan asal pakai. Okey, kemudian makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, kulu wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, tak jadi salah. Wala tusrifu, tapi jangan sampai melampaui batas. Kadang-kadang ada orang mentang-mentanglah kata makanan tu makanan yang dia suka, makanan sedap. Saya pernah jumpa orang ni, tapi cerita lama lah. Sampai dia cakap, ada teman dia tanya, macam mana aku tengok kau ni makan banyak sangat ni? Ni dulu dia makan bersila lah. Jadi dia kata, mula-mula kita makan bersila kan, duduk. Lepas tu bila rasa dah kenyang, awak angkat satu kaki, kaki kiri awak angkat, dia bilang. Lutut kiri awak angkat. Jadi makanan, bila awak angkat lutut kiri, makanan masuk. Bila nanti awak rasa kenyang, awak turunkan lutut kiri, naikkan pula lutut kanan. Jadi sebelah sini pula dia masuk. Wah, every angle. Macam dulu saya tengok ada orang mula-mula catu minyak dulu kan. Apa harga minyak, dia pergi dekat negeri seberang ni, diisi minyak habis diisi, nanti digoyang pula dia punya kereta tu.
Biar every angle penuh dengan minyak. Subhanallah. Jadi ada orang makan pun macam tu. Ini dah bukan merasa nikmat makan. Itu sudah azab namanya. Sampai orang mak saya dah tak boleh bernafas lagi. Ini azab. Apa yang awak rasa nikmat makan kalau macam tu? Oh, dah tak boleh bernafas lagi. Dah senak betul. Ini bukan makan namanya. Subhanallah. Unta, unta dia ada ada ekstra tembolok dia tau. Ah, dia boleh simpan. Pasal unta ni dia jalan di padang pasir kadang kan. Mengembara jauh. Di padang pasir mana ada rumput, mana ada makanan. Jadi sebab itu dia ada ekstra. Awak ni bukan unta. Allahu akbar. Jadi ini Allah pesan, wala tusrifu. Jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bila ditanya kenapa masyarakat Islam Madinah ni jarang sakit, ada doktor tanya tau. Kenapa orang Islam Madinah ni jarang sakit? Rasulullah kata apa? Nahnu qaumun, kita ni masyarakat yang tidak makan melainkan setelah lapar. Bila dah lapar baru makan, dan bila makan berhenti sebelum kenyang. Sebab itu jarang sakit. Kita lain, tak makan apa, tak lapar pun makan. Dah makan tak tahu berhenti walau dah kenyang. Ini yang macam mana tak sakit. Sebab itu doktor selalu kata, awak kena pantang makan, awak kena pantang minum. Awak selalu disuruh pantang. Sebab doktor sendiri tahu kita makan dah dah tak ada limit. Ini ndak kadang hari Ahad jemputan kahwin sampai 5 jemputan. Oh, tak makan rasa rugi pula. Biryani tu lain, biryani ni lain. Subhanallah. Kacau dalam perut kita. Sao tu lah. Jadi ini kita kena ikutlah. Ini firman Allah. Allah kata wala tusrifu, jangan melampau. Nak makan makan. Subhanallah. Ndak makan cara buffet pula. Allah. Tak faham ah. Bila doktor kata awak ni tak boleh makan daging kambing. Katalah ni daging kambing banyak lemak, awak tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Boleh kadang boleh jawab dengan doktor. Islam tak haramkan apa makan? Tak haramkan apa? Islam tak haramkan makan kambing. Islam memang tak haramkan. Yang haramnya bukan makan kambingnya, tapi melampaunya. Makan kambing silalah, awak nak makan. Tetapi jangan melampau. Innahu la yuhibbul musrifin. Akhirnya Allah katakan, sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Jangan melampau. Kemudian qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadi wattayyibati minar rizq qul ya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. La ilaha illallah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, sungguhnya semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka sahaja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula, kamu tidak dilarang nak pakai pakaian yang elok, bahkan disuruh. Terutama bila kamu beribadat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah bila sembahyang malam, dia suka pakai pakaian yang elok-elok, pakai cantik-cantik. Biasa sahabatnya tanya, dia kata, "Ustaz, kenapa sembahyang malam ustaz suka pakai yang mahal yang elok ni? Kan tak ada siapa-siapa tengok malam." Apa kata Imam Abu Hanifah? "Saya nak pakai untuk yang beri rezeki pada saya." Ha. Siapa yang beri rezeki? Allah. Jadi saya pakai malam ni, kalau kamu kata tak ada siapa nampak, Allah yang nampak. Ha. Kita lain pula. Lain orang yang bagi, lain orang pula yang kita tunjuk. Macam ada isteri-isteri kan, minta maaf lah isteri-isteri ni kan, ada isteri-isteri bila dekat rumah suami dia ada, Allahu Akbar, baunya pun bau rempah macam-macam. Bila keluar pergi undangan perkahwinan ke berjalan, huh, macam-macam minyak wangi dia pakai. Untuk siapa? Untuk suami. Ha? Suami dekat rumah tak pakai pun, bila keluar rumah baru pakai. Jadi inilah masalah banyak timbul penceraian ni semua. Berhias bukan untuk yang halal, tapi untuk yang begitulah keadaan. Jadi ini yang kita harus perbetulkan. InsyaAllah. Takkan dekat rumah nak pakai hias-hias lawa-lawa dekat dapur? Saya tak kata di dapur saja dah habis masak semua berhias lah. Sana. Macam mana? Boleh? Ya. Awak dah berumah tangga belum? Awak dah berumah tangga belum? Belum lagi? Astagfirullahalazim. Dah besar panjang gini pun belum. Masan? Merajuk? Putus harapan? Nanti awak beri awak gambar semua biodata awak, nanti saya tayang. Okey? Astagfirullahaladzim. Ada orang dah ada isteri nak kahwin lagi, awak pula yang belum kahwin tak mau kahwin. Pelik bin Najib bin Hiran, betul lah. Macam mana dunia ni sekarang? Astagfirullahaladzim. Okey. Awak nak cari yang macam mana? Nanti awak bagi tahu saya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan apa? Nanti di hari kiamat ni, makanan yang sedap-sedap, perhiasan yang indah hanya untuk orang-orang mukmin sahaja. Dekat dunia ni memanglah orang yang tak beriman pun boleh dapat rasa. InsyaAllah. Baik, saya rasa kita cukup sampai sini lah. Waktu maghrib kita nanti dah terlajak pula. InsyaAllah kita sambung pada minggu berikutnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.